Bang Ibu. Bima bertahan, Bima bertahan. Oke, sama-sama bos. Ada Nasir Warit Berceri, Ekeoni Akmat Tadipura, Ismul Warit Berceri, Ramadhani Presti Pratama Guru, Unang Warit Berceri, dan Bima Suzuki Bang Ibu Kader. Mari kita tunggu, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah 6 pembalap terbaik yang berhasil melaju ke babak grand final. Ada 3 pembalap dari tim Walet Berseri, 1 dari tim Suzuki Bang Ibu Kebet, 1 dari Liang Marta Dipura, dan 1 dari tim Sang Tuan Rumah Presi Pratama Group. Mari kita tunggu, mari kita saksikan bersama-sama. Cuaca yang cukup bersahabat, ombak yang cukup bersahabat, maka race kita pada hari ini cukup menegangkan, cukup menyenangkan. Semoga tidak ada kendala. Mari kita tunggu siapakah yang berada di posisi pertama. Siapakah dia? Apakah dari tim Presti Pratama Group atau dari tim Walet Berseri? Mari kita tunggu. Sepertinya dari tim Presti Bima Pratama Group, saudara Ramadhani. Rama. Pertama. Ramadhani berada di posisi pertama. Kemudian ada saudara Unang. Dan di posisi keempat, Ronaldo di posisi ketiga. Ismul di posisi ketiga, Ronaldo di posisi keempat. Di posisi kelima ada saudara Bima, dan di posisi keenam ada saudara Ikeo. Ayo, di kelima ada Ikeo, enam saudara Bima. Mari kita tunggu saudara Ramadhani, sang tuan rumah, berada di posisi pertama. Ramadhani dari Presti Pratama Group. Unang, dua. Baru satu putaran, masih akan kita putaran lagi. Ismul. Kemudian di situ saudara Ismul. Posisi ketiga. Tidak tahu aku. Satu putaran sudah berlalu, masih ada 3 putaran lagi. Ini akan diuji kekuatan masing-masingnya. Apakah mampu melibas 4 putaran di arena desa? Ada saudara Ramadhani, pembalap senior dari Desa Jantur, cukup memberikan penampilan terbaiknya pada sore hari ini bersama tim tuan rumah Presti Pratama Group Honda Lucky Trek. Kemudian disusul posisi kedua ada saudara Unang bersama tim Walet Berseri. Di posisi ketiga ada saudara Ismul, di posisi keempat ada saudara Nasir, 5 saudara Ekeo, dan di posisi keenam ada saudara Bima dari tim Suzuki Bang Ibu KBS. Hati-hati Ramadhani, hati-hati, Unang tidak terlalu jauh. Hati-hati Ramadhani, sangat disayangkan Ramadhani. Ramadhani mengalami kendala. Bagaimana Ramadhani? Sepertinya Ramadhani mengalami problem. Baru satu putaran. Oh, tidak apa-apa. Masih memberikan perlawanan Ramadhani. Terselit sedikit tadi. Di tes nomor saudara Unang. Ramadhani melihat sepertinya seperti ada mengalami kendala. Ramadhani mengalami kendala, tidak bisa memberikan perlawanan maksimal kepada saudara Unang. Disusun saudara Nasir, saudara Ismul dan Nasir. Ada di Ramadhani untuk kencang di putaran pertama. Final. Masuk di dua putaran, Dapat dengan Ramadhani, dengan saudara Ramadhani. Mana cukup pencet. Masih Unang pertama tadi. Unang memimpin. Masih ada 2 putaran lagi. Apakah yang berada di posisi 2?
Omat pula kamat nih kena anu nih. Kendala kemacetan sangat sangat disayangkan. Oh, Bima macet. Masih ada dua putaran lagi. Masih ada dua putaran lagi. Mari kita tunggu, mari kita saksikan bersama-sama. Apakah tiga pembalap dari tim Walet Berseri akan membuat sejarah baru di Desa Hambau seperti yang terjadi kemarin di Desa Luatago? Pembalap Walet Berseri mendominasi podium 1, 2, dan 3. Mari kita tunggu, mari kita saksikan. Masih ada dua putaran lagi. Cukup lama, cukup waktu untuk memberikan perlawanan kepada masing-masing pembalap yang berada di belakang tiga pembalap dari Walet Berseri. Saudara Unang sepertinya masih berada di pucuk pimpinan di race babak Unang pucuk dingin kelas 6 cc kelas Kuntul atau kelas Honda CX pada sore hari ini. Kemudian disusul saudara Ismul di posisi kedua, dan di posisi ketiga saudara Mawai mesin Rama Maris Ramadhani tadi yang begitu kencang di putaran pertama ternyata mengalami kendala yang sangat-sangat disayangkan. Ada Ismul sepertinya di posisi ketiga. Oh, Nasir di posisi ketiga. Ramadhani tidak begitu bisa menggeber perahunya, sepertinya ada kendala. Terdengar di posisi pertama, Bima. Kenapa Bima? Bima sepertinya sudah out dari arena. Bima sepertinya sudah out dari arena karena mengalami kendala mesin. Masih ada 2,5 putaran lagi. Terus akan race pada sore hari ini. Masih orang. Sangat-sangat disayangkan. Ramadhani membawa bendera sang tuan rumah dari tim Prestasi Pratama Group tidak bisa memberikan penampilan maksimal mengingat mesinnya ada mengalami kendala. Masih ada setengah putaran lagi untuk menuntaskan race pada sore hari ini. Tiga pembalap dari tim Walet Berseri apakah bisa berhasil mendominasi di puncak podium juara di kelas Honda GX di Mayung GX pada sore hari ini. 1000 dinar, 1000 di posisi pertama, tidak terlalu menggeber perahunya, cukup santai. Kemudian disusul saudara Ismul di posisi kedua. Dan di posisi ketiga ada saudara Ekel, 5 saudara Ramadhani, dan 6 saudara Bima. Masih kita tunggu ada 3 pembalap dari tim Walet Berseri. Untuk memberikan perlawanan saudara Ismul yang berada di posisi keempat untuk kita mencegar satu pembalap dari tim Walet Berseri yang berada di posisi keempat. Masih ada setengah putaran lagi sebelum kita kibarkan bendera dan
Masih kita tunggu ada saudara Unang di posisi pertama. Kemudian disusul saudara Ismo di posisi kedua dan saudara Nasir di posisi ketiga. Mari kita tunggu, mari kita saksikan. Hampir berjarak 100 meter lagi, saudara Unang telah dikibarkan. Lima saudara Unang menjadi yang terbaik untuk merebut podium pertama. Baik, sekarang gue berikan benderanya. Oke, semifinal. Wah, udah final. Baik, inilah sang juara kita, saudara Unang, tolong diberikan benderanya. Tanda selebrasi penghargaan atas jerih payah sehingga bisa mendapatkan podium pertama. Inilah saudara Unang, berikut harus dan kita sedikit dapat menang.